Rupanya pertandingan sudah dilakukan. Nomor 4 lakukan sebuah spike angkat, nomor 2 acak-acak. Ya, lakukan sebuah open spike. Ternyata jauh-jauh ke belakang, tapi bisa diselamatkan baik nomor 5. Angkat lagi nomor 4. Acak-acak. Oh, sebuah pick yang dilakukan oleh nomor pemain dari Dapper Sport mampu menambah poin saudara-saudara, ataupun menjadi poin yang pertama, yaitu 1-0. Ya, Chris lakukan seterima nomor saya. Angkat bola, angkat nomor. Ternyata Sebas yang begitu keras dari nomor 4 dapat diblok dengan baik dari Dapper nomor 3, yaitu Perry, saudara-saudara. Ya, ancang-ancang Chris. Chris akan lakukan saudara-saudara sekian, jadi menimang-nimang bola-bola datangnya begitu keras. Terima nomor 3, angkat nomor 7, ancang-ancang nomor 4. Ternyata hanya jatuh di lapangan sendiri, sehingga poin bertambah kembali untuk Dapper menjadi 3-0. Ya, 3-0. Lagi-lagi angkat lagi Chris. Oh, saudara-saudara sekalian, sebuah balik belakang quick yang dilakukan oleh pemain Dapper Sport menambah poin kembali untuk Dapper Sport menjadi 4-0. Ya, Chris lakukan sprint ancang-ancang. Angkat lagi. Apa daya mau menyemes bola, tapi sudah dipayungan tinggal. Akhirnya kumaha, murah di lapangan sorangan. 6-0. Ya, Chris Manning lakukan sprint ramah papat. Wah, bola ditepak keras pisang. Dia bisa dibalikkan ke Perry. Akhirnya pripet. Poin Manning. Kandok tim Rangga Jati. Ya, nomor balo. Ya, nomor 9 lakukan seterima lagi nomor 17. Angkat Chris ke belakang. Ancang-ancang nomor 5. Semester nomor 4. Apa lagi? Apa Maning? Arab memes bola tapi dia lang-lang ini nomor 4. Jadi poin man. Kamu udah kasut ya. Bukan. Bola di balang ini nomor. Jadi dia lompat mencet-cet. Ya, diangkat lagi. Ah, ternyata beli bisa dibalik aku. Maning kanggo karo nomor bolus, jadi poin Maning kanggo Dapper Sport jadi sangat siji 9-1 saudara-saudara sekalian. Ya, bola di balang ke Maning nomor. Terima Maning nomor 4. Angkat Maning, ancang-ancang. Nomor 5 bisa balikkan bola, jadi poin Maning 10-1 saudara-saudara. Ya, dia nomor 1, dia dengan senyum-senyum manis. Ah, nomor 4 berapa? Angkat nomor 4, ancang-ancang nomor 3. Lakukan open throwback, ketika dilakukan oleh nomor 3. Angkat Chris. Apa yang terjadi? Gotong royong bahu-membahu menyelamatkan bola. Tapi sayang, harus memesus dan mengalami nomor plus yang dapat spot. Jadi, poin mania. Ya, 11-1. 11-1, saudara-saudara sekalian. Angkat lagi. Yo, terima lagi. Chris, lakukan. Angkat nomor 1. Angkat nomor 4. Seperti lakukan. Ah, sayang. Sayang. Bola hanya jatuh di bidang permainan sendiri. Sehingga poin bertambah kembali untuk Dapper Sport. Ya, terupa nama Adi mengalami kakananya. Ya, nomor 4 lagi. Nomor 5, ancang-ancang. Ya, lakukan nomor 4. Tembok besar Cina berjejer di depan mata. Sehingga tidak bisa tembus. Walaupun Bulldozer akan mengobrak pabrik saudara-saudara. Sehingga poin bertambah kembali menjadi 13-2. Lagi-lagi Petiasa Ambekan nomor 5. Sehingga bola hanya bisa bertambah lagi untuk Dapper Sport. Karena melakukan jansep. Saudara-saudara, jansep yang begitu keras datangnya dan kemarin hanya jatuh di lapangan sendiri, sehingga poin bertambah kembali untuk tim dari Rangga Jati. Ya, lakukan saja. Terima lagi. Ya, ancang-ancang sepil lakukan, terima oleh nomor 6. Angkat nomor 1, nomor 9, nomor 5. Wah, ternyata bisa diblok dengan baik saudara-saudara sekalian. Ah, rupanya diselamatkan bola ke belakang. Angkat Chris, langsung sepil nomor 11.
Depoy maning kang Rangga Jati jadi 5-17 saudara-saudara. Ya, lakukan sendiri menurut 5 angkat lagi. Saudara-saudara sekalian, siapa mang pelamur ayam aja teh? Nggak sih? Iya, seperti lakukan. Terima lagi. Ayo, trem dibunyikan. Ayo, bersemangat. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi sehingga 19-5 saudara-saudara? Ya, dongkrak arep lakukan langsung boleh bola bang. Aku bola itu kayak banten tapi sayang gayot jadi regal ini teman dewek ya. Langsung saja kita lihat ancang-ancang sepakan dilakukan terjadi cangsek dilakukan bola datangnya saudara-saudara bola datangnya seperti jackpot 16 tapi sayang keluar lapangan sehingga poin pertama kembali untuk dapat sok menjadi 26 tim lagi nomor 3 angkat nomor 1 yang dilakukan oleh pemain-pemain apa yang terjadi ternyata netting mungkin ya Chris lakukan terima lagi angkat lagi acan-acan ya Chris melakukan nomor 3 gurih sekali itu 4 semester nomor 4 langsung saja semester lagi angkat lagi nomor 5 ke belakang terima lagi umpan terus ada lagi rupa-rupanya teknik dan strategi dilancarkan oleh pemain-pemain Damar Sport meskipun tidak mengeluarkan semesan-semesan keras tapi mampu menambah poin menjadi 26 ya, spek dilakukan terjadi technical touchball yang dilakukan oleh nomor 1 sudah tidak lagi asing mengenali pemain-pemain yang ada di Damar Sport lagi-lagi nomor dari Damar Sport yaitu Aji saudara-saudara tidak asing lagi pemain-pemain dari Damar Sport sangat-sangat bagus ada peten tadi 15-24 Denny berancang-ancang lepaskan serban Gusti sangat bagus dari serban ada Dimon di sana belum bisa ditahan oleh Chris sangat kuat mengawali set ketiga ini Dimon 1-0 Raja Pedesan unggul 1-0 ada Denny lepaskan tembakan Denny diterima oleh Gusti dipukul langsung oleh Karnawan berbuah hasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Ajis nampaknya kita lihat ancang-ancang lepaskan tembakan tidak terlalu kuat diterima oleh Ijan dipotong saja ada Dimong Ijan bad attack dilakukan namun keluar meninggalkan lapangan menambah kedudukan bagi Damar Sport menjadi 2-1 masih Aziz bersiap-siap Aziz lepaskan serbuan diterima oleh Ijan ancang-ancang Egi ternyata dituntaskan oleh Teten berhasil 2-1 Raja Pedesan kita lihat di sana Dimong berancang-ancang melakukan serbuan cukup keras tadi akan dikasih Gusti namun dikecoh saja sayang sekali Dimong tidak bisa terbantu oleh kawannya karena lini belakang kepada Raja Pedesan kosong gitu namanya tadi 3-2 umpannya Egi sangat kuat Egi tak terbendung oleh Gusti dan dongkrak di sana 3-1 ada Teten selaku serban lepaskan tembakan Gusti menerima Gusti sangat-sangat gemilang tadi pukulan daripada Gusti menuntaskan umpan daripada temannya Ferry 4-3 ada Ferry di sana ancang-ancang lepaskan tembakan Ferry sangat kuat jumpshot daripada Ferry tadi diterima Ijan masih bisa bertahan sayang sekali ternyata double angka pertama bagi Raja Pedesan itu 4-1 Egi
pemain andalan daripada Raja Pedesan, Gusti. Lagi-lagi Gusti mengambil sudut tangan Ijan dihalau saudara tangan halusnya. Ijan bertambah 5-4 memimpin sekarang Raja Pedesan 1 angka. Egi diterima oleh Gusti. Bentrak ternyata bola jauh.